In a quiet village lived a lazy boy named Ariel. Ariel was known as a very lazy child. He always sought shortcuts and avoided any tasks that seemed difficult. His days were spent lying around and playing games. One day, while Ariel was lounging under a mango tree, he stumbled upon a magical stone that emitted a gentle light. Without much thought, Ariel decided to pick up the stone. Shortly after holding the stone, he felt a strange energy flowing into his body. Nah, jika kalian tertarik membuat cerita seperti ini, yuk tonton video ini sampai selesai karena aku bakal kasih tahu bagaimana cara membuatnya dengan mudah dan lengkap. Langkah pertama dalam membuat cerita seperti video sebelumnya adalah kita siapkan dulu bahan videonya. Jadi bahannya apa aja? Pertama kita siapkan dulu ceritanya. Nah, di sini untuk membuat cerita ini kita bisa gunain ChatGPT. Oke, kita buka dulu Google. Di sini aku menggunakan Google Chrome. Lalu kita ketik aja ChatGPT. Dan kalau belum punya akun, kalian bisa login dengan akun Google kalian. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari ChatGPT. Di bagian send a message ini, kalian bisa perintahkan ChatGPT ini untuk membuat cerita yang akan kalian buat. Contohnya, di sini aku perintahkan seperti ini. Buatkan cerita pendek tentang seorang anak pemalas yang menemukan kekuatan yang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian kita klik tanda kirim ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu aja ChatGPT ini selesai membuatkan cerita untuk kita. Karena nantinya kita juga akan membuat gambar dari cerita ini, tentunya kita butuh gambaran dari tokoh ini. Jadi di sini ChatGPT ini sudah membuatkan tokoh utama kita adalah Ariel. Jadi kita bisa perintahkan lagi ChatGPT ini untuk membuatkan gambaran dari tokoh Ariel. Nah, kenapa kita butuh gambaran dari tokoh Ariel ini? Yaitu agar nantinya ketika kita membuat gambar dari cerita kita, untuk tokoh yang muncul itu akan mirip, walaupun tidak 100%, tapi setidaknya tidak terlalu ngambang. Oke, untuk bahannya udah cukup, hanya saja ketika kita membuat gambarnya nanti, tools atau alat yang akan kita gunakan hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kita harus terjemahkan dulu bahan kita tadi. Caranya kita bisa berikan perintah lagi pada ChatGPT ini untuk menerjemahkan cerita tersebut dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk gambaran tokoh cerita juga kita terjemahkan. Dan karena di sini untuk gambaran tokohnya terlalu panjang, di sini aku ambil aja yang bagian Ariel adalah seorang anak muda dengan rambut coklat gelap yang keriting dan mata coklat. Nah, jika cerita dan gambaran tokohnya udah selesai kita terjemahkan, kita masuk ke pembuatan gambar. Untuk membuat gambarnya, di sini kita menggunakan Artflow. Kita ketikkan aja di Google Artflow AI. Nah, kita klik yang paling atas ini. Di sini kalian juga harus login dulu. Kalian bisa login dengan menggunakan akun Google kalian. Jika udah masuk bagian beranda Artflow seperti ini, di sebelah kiri ini ada menu, kalian klik aja, kemudian pilih Image Studio. Kemudian klik New Image yang di sebelah kanan atas. Oke, disinilah kita akan membuat gambar dari cerita kita. Namun kita harus atur dulu tipe atau tampilan gambar kita. Untuk bagian ini kita pilih General. Tapi kalau TikTok atau video short, kalian bisa pilih yang Portrait. Untuk ukurannya kita pilih yang 3:2, tergantung penggunaannya untuk apa. Selanjutnya di bagian Your Prompt ini ada kotak. Nah, di bagian inilah kita masukkan cerita kita. Untuk memasukkan cerita di sini, kalian bisa memasukkan per paragraf aja atau per adegan. Jadi jangan langsung keseluruhan cerita karena nantinya gambar yang keluar akan ngawur. Oke, di sini aku udah copy bagian paragraf pertama dari cerita yang udah kita buat di ChatGPT tadi. Sekarang aku tempel aja. Setelah ceritanya dimasukkan, jangan lupa masukkan juga gambaran tokoh tadi. Bisa kalian masukkan di bagian akhir atau tengah seperti ini. Pokoknya sesuaikan aja dengan teksnya. Selanjutnya kita atur bagian select style, klik aja add style. Di sini tinggal pilih aja sesuai kebutuhan dan di sini aku pilih yang 3D karton. Nah, jika udah selesai kita klik aja flow bagian bawah ini. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu aja gambar kita selesai dibuatkan oleh Artflow ini. Oke, di sini sudah muncul gambarnya dan di sini ada 4 gambar. Kalian bisa pilih nantinya mana yang mau kalian gunakan. Jadi untuk gambarnya ini kalian biarkan aja dulu dan tenang aja gambarnya nggak bakal hilang. Selanjutnya kita masukkan lagi paragraf kedua kita di bagian Your Prompt tadi. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti paragraf pertama tadi hingga muncul lagi gambar dan begitu pun untuk paragraf selanjutnya. Oke, jika udah selesai semua gambarnya, sekarang kita masuk ke pembuatan video kita. Masih di Artflow, di menu kiri tadi kita pilih Video Studio. Nah, kalau kita belum pernah buat video, di sini kita klik aja yang Create Your First Video. Oke, selanjutnya tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi di sini kita pilih gambarnya juga per paragraf. Untuk memasukkan gambarnya kita klik scan.
Nah, di bagian sebelah kiri ini akan muncul gambar yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal pilih aja gambarnya. Di sini bakal aku contohin untuk dua paragraf aja. Untuk dapat memilih gambar yang tepat, tentunya kalian harus baca dulu cerita kalian tadi. Sekarang kita buka lagi ChatGPT kita. Kemudian kita baca bagian paragraf pertama tadi. Di bagian paragraf pertama ini diceritakan bahwa Aryo adalah seorang anak yang tinggal di sebuah desa. Jadi kita pilih gambar yang sesuai, dan untuk paragraf pertama ini aku pilih gambar yang ini. Lanjut, kita akan memasukkan narasi cerita kita. Kita klik dialog, kemudian di bagian kotak ini kita masukkan narasi dari cerita kita tadi. Bebas mau yang Inggris atau Indonesia. Di sini aku masukkan yang bahasa Inggris aja. Setelah itu kita pilih bagian voice over-nya. Kalian bisa pilih pakai suara siapa. Nah, di sini tuh lumayan banyak pilihannya. Di sini aku pilih suara yang ini. Selanjutnya kita pilih efek gambar kita. Di sini aku pilih yang zoom out untuk gambar pertama. Nah, jika sudah selesai, kita klik kotak atas ini. Untuk menambahkan gambar selanjutnya, lakukan juga seperti langkah pada gambar pertama. Nah, di sini aku percepat aja biar kalian nggak bosan nontonnya. Oke, anggaplah gambar kita udah selesai dan kita akan simpan gambar ini. Di sini kalian perhatiin agar subtitlenya juga ikut tersimpan. Caranya, kalian klik export ini. Selanjutnya, di bagian kotak ini, kalian isi judul video kalian. Setelah itu, klik export video. Nah, kalian tunggu hingga muncul seperti ini. Setelah itu kalian klik videonya. Kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik download. Kemudian akan muncul pilihannya seperti ini. Di sini kalian harus pilih yang download with CC agar subtitlenya juga ikut terdownload. Nah, jika videonya udah berhasil terdownload, maka di bagian atas ini akan ada notifnya seperti ini. Jadi kita tinggal lihat aja di galeri kita. Oke, itulah tutorial bagaimana cara membuat cerita dengan bantuan AI. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga berkomentar. Terima kasih buat yang udah selalu support channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.